Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Jadi teman-teman, untuk mengisi liburan corona ini, matamu liburan, karantina ya. Spin-off dari video Kang Gadget sebelumnya tentang handphone Sony Ericsson Xperia Rey ini. Jadi di video sebelumnya kita telah unboxing dan juga ngebahas gitu kalau gue nemu handphone Sony Ericsson Xperia Rey ini. Dan sekarang gue mau melihat apa yang bisa dilakukan handphone ini di saat-saat sekarang gitu. Gimana ini handphone 9 tahun yang lalu gitu ya. Tahun 2011 gitu rilisnya, dan dulu harganya tuh 3 jutaan di tahun 2011 itu. Sekarang sih kalau dilihat di toko-toko online gitu ya, harga bekasnya sudah sekitar 200 ribuan. Itu full set ya, 200 ribuan doang cuy. Oke, langsung aja kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh handphone ini sekarang. Sudah 9 tahun yang lalu gitu ya. Yang pertama, gue mencoba untuk menyambungkan handphone ini ke koneksi WiFi ya, koneksi internet, tapi berkali-kali nggak bisa gitu. Mau pakai WiFi dihotspotin gitu, mau pakai kartu SIM, pakai internet tuh nggak bisa sama sekali cuy, nggak bisa nyambung sama sekali ya. Buka YouTube pun nggak bisa connect YouTube. Gue ke Play Store juga untuk update beberapa aplikasi, nggak bisa juga cuy. Jadi ini handphone maunya apa gitu? Udah nggak bisa lagi cuy. Akhirnya gue memutuskan untuk isi lagu ya di handphone ini dengan external memory SD card. Dan lumayan bagus sih, sound yang dihasilkan dari handphone ini lumayan bagus cuy. Bisa denger lagu, dan kalau pakai earphone pun masih berfungsi gitu. Colokan earphone-nya gitu, earphone jack-nya masih berfungsi gitu. Dan gue juga mencoba untuk memakai aplikasi-aplikasi yang bisa berfungsi di handphone ini. Contohnya seperti jam ya. Jadi handphone ini masih bisa berfungsi sebagai jam gitu, pengingat waktu gitu ya. Jadi ya nggak sia-sia banget lah masih nyimpan handphone ini. Selanjutnya guys, handphone ini masih bisa jadi FM radio ya. Dengan kalian colokin earphone ke colokan jack di handphone ini, kalian masih bisa dengerin radio yang ada di handphone ini gitu. Ya lumayan lah, masih bisa dengerin lagu-lagu zaman sekarang gitu di radio. Oke, untuk fitur yang terakhir yang bisa dilakukan oleh handphone ini yaitu kameranya, walaupun menyedihkan juga sih kameranya. Jadi gue mencoba kamera foto dan juga kamera video di handphone ini, dimana untuk kamera foto kalian bisa lihat hasilnya. Ya nggak buruk-buruk banget sih ya, hasilnya masih lumayan lah, boleh lah boleh. Tapi untuk kamera videonya sendiri, kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Berikut adalah hasilnya. Ya inilah hasil dari kamera Sony Ericsson Xperia Rey ini ya. Kalian bisa lihat hasilnya itu sangat, ya udahlah ya, nggak usah dibahas lah ya. Formatnya 3GP, tapi di belakangnya tulisannya SD kamera ya teman. 3GP guys, mau gimana gue ini 3GP gitu. Tapi untuk foto gue akui lumayan oke untuk foto, walaupun ya 480 lah ini ya. Untuk keseluruhan gue sangat mengapresiasi Sony ya pada zaman ini untuk meng-create handphone ini ya. Karena ini handphone bagus cuy di zamannya. Dengan harga 3 jutaan di zamannya itu sekitar ya 5 juta lah kalau untuk zaman sekarang gitu. Tapi sekarang kalian bisa dapetin handphone ini dengan bekas harganya itu cuma 200 ribu. Ya udahlah ya, HP 9 tahun yang lalu gitu mau diapain. Oke teman-teman, jadi itu aja konten hari ini ya. Semoga menemani kalian gitu di masa-masa liburan corona alias karantina. Sampai jumpa di video-video Kang Gadget berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Gua Hanif pamit, I'm out.